بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين أمين وأركان الإيمان dan segala rukun iman أي جميع أجزاء ما يجب التصديق به. Artinya sekalian bagian-bagian apa yang wajib oleh membenarkan dengannya. Apa yang wajib itu? Sittatun, itu ada enam. Jadi rukun iman ada enam. Kama rawahu muslimun an Umar bin al-Khattabi, sebagaimana telah meriwayatkan akan dia oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Yang pertama, rukun iman adalah antu'mina billahi, engkau beriman kepada Allah. Bagaimana caranya beriman kepada Allah? Bi'ai bi'annahu, artinya bi'annahu, dengan bahwasannya Allah wahidun esa, zatan, zatnya esa, wasifatin, sifatnya esa, wa af'alan, dan segala perbuatannya esa. Zatnya Allah esa, tunggal, enggak ada zat yang seperti zatnya Allah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak murakkab seperti kita. Tersusun. Kita ini tersusun zat kita. Ya, ada sumsum, ada tulang, lapisan tulang, ada daging, ada minyak-minyak. Ya. Ada kulit, ada darah, ada bulu, macam-macam. Dan sifatnya Allah, banyak sifatnya Allah, tapi esa, enggak ada sifat yang seperti sifatnya Allah. Dan sifatnya Allah enggak satu dalam dua, enggak, esa. Dan perbuatannya esa, segala perbuatan Allah esa. Maksudnya apa? Enggak ada nih yang berbuat kecuali Allah. Tauhid af'al, yang berbuat semuanya adalah Allah. Maha menggerakkan, maha mendiamkan semuanya. Enggak ada kita punya kuasa bergerak kecuali dengan gerakan Allah. Pengen tahu, lihat ada orang sakit, stroke, mampu enggak dia bergerak? Enggak mampu. Nangis tuh orang sakit stroke. Dalam keheningan malam nangis. Jangan begitu sama orang nangis. Tadinya nangis enggak? Kagak. Jadi rupanya Allah kepengen ya, nangis tuh dia. Nah, kita sebelum kita dibuat nangis oleh keadaan, kita banyak nangis. Ya. Kita banyak nangis sebelum kita nangis oleh keadaan. Ya, kan random begitu ya. Sebelum ya, sebelum sakit setruk enggak nangis, udah sakit setruk baru nangis mulu dah. Minta ampun nama Allah, banyak dosa. Nah, kita sebelum kita dibuat nangis oleh keadaan, kita banyak nangisin dosa-dosa kita. Kita ingat dosa-dosa kita yang banyak. Nangis. Kata ulama, kalau kita enggak bisa nangis, belajar nangis. Belagak nangis. Padahal enggak nangis, belagak nangis. Disuruh begitu sama ulama. Kalau kita nangis, dosanya rontok.
badan kita terasa ringan kalau habis nangis. Kenapa? Diampunkan dosa. Coba udah pernah nangis enggak kira-kira tuh? Dalam keheningan malam kita nangisin dosa. Ya, jangan nangisin duitnya hilang, nangis. Ya emang nangis tuh manusiawi sih, ya, sedih juga sih. Cuma yang jangan begitu mulu yang nangisnya. Ya. Ditipu orang nangis. Jadi kebanyakan dunia mulu nangis, enggak kebagian dunia. Nangisin dosa. Qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, al-imanu billahi ta'ala lahu arkanun arba'atun. Iman kepada Allah Ta'ala baginya mempunyai empat rukun. Rukun yang empat, empat rukun. Imanun bikul bil kudrati. Pertama, iman dengan kudrat Allah. Kuasa Allah. Kita beriman dengan kuasa Allah. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Kita enggak kuasa. Makanya enggak pantas kita sombong-sombong. Kita enggak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. Besok dah saya besok saya ke rumah ente. Yang benar Bang Haji, benar. Benar gua ke rumah ente. Besok gua ke rumah lo. Benar ya janji? Benar, masa gua kagak tepatin janji sih? Itu enggak boleh kayak begitu. Berarti kita apa? Ngaku puasa. Jadi yang benar bagaimana? Insya Allah. Jadi pulangkan kepada Allah. Kenapa? Allah yang Maha Kuasa. Insya Allah jika Allah kehendaki. Kecil tuh, kata Imam Ghazali itu begitu haram. Men orang sekarang insya Allah dijadiin tameng gitu ya, kagak datang bilangnya insya Allah. Besok ke rumahnya insya Allah, benar kagak datang bilangnya insya Allah. Nggak boleh kayak begitu. Itu namanya mempermainkan ya Allah. Nah, beriman tuh dengan Allah Maha Kuasa. Kemudian wa iman bil qadar, iman dengan qadar. Takdir baik, takdir buruk itu sudah ditentuin sama Allah. Kita kepengennya itu kalau takdir apa? Baik. Kalau takdir buruk kita enggak pengen. Berapa banyak orang ya, kita juga termasuk. Ketika dapat sesuatu yang jelek, ya Allah sedih banget kita. Pengennya kita semuanya cakep. Semuanya bagus. Pengennya begitu. Tapi inilah qadarullah, kita enggak bisa berhindar dari qadarullah, takdirullah. Gimana? Maunya kita lancar semua, anak semua cakep, soleh, pinter, naik kelas semua. Duitnya banyak semua, pengennya begitu. Tapi qadarullah seperti ini. Kita percaya ini semua, takdir baik, takdir buruk semuanya. Ya, udah ketentuan Allah. Ya, piring pecah, gumprang, itu takdir sama Bu itu, Pak. Sahabat sekalian. Makanya ketika kita ngelihat ada satu takdir berlaku, berjalan, kita harus punya dua kacamata, kacamata syariat, ya, kacamata batin. Kacamata syariat, ya, kita nasihatin. Ya, nasihatin besok-besok bawa piringnya, pegang piringnya biar hati-hati ya. Ngomongnya pelan tuh kalau orang udah paham dua. Ya, hakikatnya kita lihat Allah. Kita lihat Allah, takdir Allah. Inilah yang namanya takdir Allah. Pecah. Ya. Kita lihat Allah, itu omongan kita jadi pelan tuh. Kalau kita nggak ngeliat Allah, wah anak tukang mecahin piring loh, tuh ngomel seminggu nggak habis-habis itu.
apa? Enggak ingat sama Allah. Tapi kalau ingat Allah, reda itu. Jadi ngomongnya pelan. Ya. Bocah umpama bawa motor, ya, bawa motor tuh motor juga jadi hilang. Malah masih kredit lagi. Masih kredit lagi tuh motor. Bocah hilang, bocah motor hilang. Habis tuh bocah dikemplangin. Itu kalau orang yang seperti itu, berarti dia gak ngelihat dua. Dia ngelihatnya satu, dia ngelihat tuh zahirnya aja. Dasar lu anak, kurang ajar lu, bisanya ngilangin doang. Tapi kalau dia ngelihat dua, enggak. Dia ngelihat hakikat dan dia ngelihat syariat. Ya. Dia ngelihat hakikat, emang udah qadarullah begitu, takdirullah seperti itu, hilang. Mau diapain juga hilang. Nih, ada satu kisah yang masya Allah luar biasa. Allah punya kuasa, kita nggak punya kuasa. Itu kan pesantren kita kan, motor banyak tuh Bang Haji. Dikontrakan, itu motornya dijaru sama dia. Dikunci, motornya di dalam. Maling ngambil motor yang di situ. Ngapa yang di situ kagak yang di pesantren itu yang jeprah motor? Iya. Jeprah. Kenapa itu motor diambilnya yang di dalam rumah, yang dikunci, yang digembok? Ini benar-benar terjadi itu. Kenapa? Inilah yang namanya takdir Allah. Diapin motornya, diangkat. Diangkat, ditarik di mobil. Masya Allah. Dari jarumnya diangkat namanya itu. Padahal deket itu, cuma beberapa langkah aja pesantren motor. Iya, jeprah motor. Subhanallah. Itulah yang namanya takdirullah. Nah, kita terima itu. Allah, ini takdirullah. Seperti tadi piring pecah, takdirullah. Ya Allah. Pulangkan kepada Allah, tenang. Duit hilang. Duit hilang. Ya Allah. Duit hilang, malah banyak banget itu jutaan. Pandang dua, syariat dan hakikat. Ya mungkin saya ini, mungkin saya itu. Lihat hakikat Allah, pengen hilangin. Na'udzubillah anak, na'udzubillah, na'udzubillah dan Allah lindungin kita. Ada orang ya, anaknya kena narkoba. Pandang dua, hakikat dan syariat. Mungkin ini, mungkin itu. Ya, kita pulangkan semua kepada Allah. Banyak-banyak istighfar kepada Allah. Itu begitu semua. Pandang semua dengan dua kacamata. Qadarullah, udah takdir Allah seperti itu. Jadi dua, jangan kagak dua, dua-duanya. Kemudian wattabarri minal hauli wal quwati, beriman dengan berlepas diri, ya, membebaskan diri daripada daya dan kekuatan. Ya, jadi kita berlepas diri daripada daya kekuatan kita. Semuanya kekuatan Allah, semuanya daya Allah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya daya Allah. Iya. Enggak ada kita. Kita enggak ada. Jadi membebaskan diri daripada daya dan kekuatan. Kita percaya bahwasanya kekuatan itu milik Allah, daya itu milik Allah. Kita enggak punya kekuatan. Datang kita nih ke majelis ini, ya, rumahnya Bang Haji Jamal, ya, ini adalah gerakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita melangkah tanpa izin Allah, nggak bisa, nggak bisa. Semuanya Allah. Maka oleh karena itu
kita pergunakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk taat. Yang keempat, wal isti'anatu billahi ta'ala fi jamil umur, minta bantuan kepada Allah Ta'ala pada semua perkara. Semua perkara kita minta bantuan nama Allah. Segala sesuatu yang enggak ada bantuan Allah, maka itu enggak ada kita bisa melakukannya dengan baik. Jadi bantuan Allah itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita dapat bantuan Allah? Jauhkan maksiat, laksanakan perintah Allah. Itu namanya kita ya minta bantuan kepada Allah. Dan kalau kita umpama minta bantuan sama orang, orang itu kita maksiatin, mau enggak dia bantu kita? Enggak mau. Sama kita bantuan sama Allah, kita baik-baikin Allahnya, biar Allah ntar bantuin kita. Itu yang paling penting, bantuan Allah. Ada orang berdagang tapi hartanya boleh mencuri, hartanya boleh ngambil punya orang tua umpama, ya nggak bakalan datang bantuan Allah. Nah, kalau kita pengen dapat bantuan Allah, ya laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah. Jadi yakin bahwasannya semua adalah bantuan Allah. Kada ya Allah bantuin. Nah, kita minta sama Allah. Kada fi awarifil ma'arif, begitulah keterangan dalam kitab ma'arifil awarifil ma'arif awarifil ma'arif. Wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya. Bi anna tilkal jawairal ulwiyata an-nuraniyata ibadullah. Dengan bahwasanya demikian itu ya, jawahirul ulwiyah, benda tinggi nuriyah yang bercahaya. Maksudnya apa? Bintang-bintang. Tuh bintang-bintang gemerlap ibadullah, adalah hamba-hambanya Allah. La kama za'ama al-musyrikuna, tidak sebagaimana menyangka oleh orang-orang musyrik. Apa sangkaan mereka? Min tauhinihim, daripada menghina mereka. Faqul, maka mereka berkata, al-malaikatu banatullah, malaikat itu putri-putrinya Allah. Jadi kata orang musyrik, Allah punya putri. Siapa tuh putrinya? Malaikat. Itu enggak benar itu ya. Wa kutubihi, dan percaya kepada kitab-kitabnya. Pertama kepada Allah, kedua malaikatnya, ketiga kitab-kitabnya. Ai bi anna Allah Ta'ala, maksudnya dengan bahwasannya Allah Ta'ala anzalal kutuba, telah menurunkan kitab-kitab, ala rusuli, atas rasul-rasul, kepada rasul-rasul, fil alwah di lauh. Ya. Seperti ada kata-kata lauhul mahfuz. Lauh itu bisa diterjemahkan, dia itu papan ya yang bertuliskan sesuatu, maka dia dikatakan lauh. Bisa juga dia secara bahasa adalah tulang ya, tulang yang bertuliskan sesuatu ya, bama Al-Qur'an ya, maksudnya adalah kitab-kitab ya. Au ala lisani malakin. Oh tadi bisa di lauh-lauh ya, bisa di tulang-tulang, di pan, di sesuatu. Jadi kalau sesuatu ya papan, kalau ditulis di dalamnya dinamakan lauh. Au ala lisani malakin, atau Allah turunkan Al-Qur'an kitab ya melalui lisan malaikat. Fal-Qur'an wa nahun, maka Al-Qur'an dan sumpamanya, ya dulu Al-Qur'an itu menunjuki alama tadullu alaihi sifatul qadimatul qa'imatu, atas apa yang menunjuki atasnya oleh sifat yang berdiri, yang qadim, yang dahulu, yang berdiri bizati, di zatnya al-aqdasi yang sangat suci. Ya.
Jadi Al-Quran dan seumpamanya, Al-Quran seumpamanya berarti apa? Injil, Taurat, Zabur, ya dulu dia menunjuki. Menunjuki kepada apa? Kepada ya sifat yang qadimah, yang berdiri, yang menunjuki ya kepadanya, kepada Al-Quran, bizati, dengan zatnya, Al-Aqdasi, yang suci, zat yang sangat suci. Iza sami'ta masalan, apabila engkau mendengar sumpamanya kaulah ta'ala, firman Allah ta'ala, wala taqrabu zina, janganlah kamu dekati zina, fahimta, maka engkau paham minhu darinya, annahya, larangan, an kurbani zina, daripada mendekati zina. Jadi firman Allah ini menjelaskan larangan daripada dekat ama zina. Walau uzila ankal hijabu lafa'imta minasifatil qadimati azal makna. Jikalau dihilangkan dari engkau akan hijab, maka engkau paham lafa'imta minasifatil qadimati, daripada sifat yang qadim, yang dahulu, enggak ada awalnya, enggak ada awalnya. Hazal makna awal, ini makna. Famat lulul kalamin labzi, maka ya. Jadi dikatakan walau uzila, jikalau dihilangkan, anka, daripada engkau, al ijabu, akan hijab, ini hilangin hijabnya, diangkat hijabnya, lafahimta, maka engkau paham, minas sifatil qadimati, daripada sifat yang qadim, hazal makna, ini makna. Amat lulul kalami labzi, maka yang ditunjuki kalam labzi, yang dituju kalam labzi itu dia, la taqrabu zina, itu kalam lafaz namanya. Huwa madlulul kalami nafsi, itu adalah madlul kalam nafsi, yang ditunjuki kalam nafsi, kalam ya Allah subhanahu wa ta'ala, nafsi itu. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, ay bi annallaha ta'ala arsala rusulan, dengan bahwasanya Allah ta'ala itu yang mengutus para rasul, ilal khalqi, kepada makhluk, li hidayatihim, untuk menunjuki mereka, wa islahi amri ma'ashim wa ma'adihim, dan memperbaiki perkara kehidupan mereka dan tempat kembali mereka akhirat. Wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, wa huwa waqtul asyr, yaitulah waktu dikumpulkan, ila ma la yatana'a, kepada apa yang enggak ada kesudahannya, au ila ayyadqula ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nar, atau hingga ayyadqula, bahwa masuk ahlul jannati oleh ahli surga, al jannata, ke surga, wa ahlun nari an-nar, dan ahli neraka masuk ke neraka. Wabil qadari, dan percaya dengan takdir, khairihi wa syarihi, baiknya dan buruknya, itu dari Allah, enggak ada yang selain Allah. Ini kita dijadiin rukun iman supaya apa? Biar hati tenang. Biar hati tenang. Guru saya pernah menggambarkan biar hati kita tenang, siapa ya? Maksudnya nih, kalau kita sadar, oh dia yang lakukan. Umpama nih kita pulang dari mana-mana, rumah kita berantakan. Oh, biasanya kalau rumah berantakan marah apa enggak? Marah kita. Satu saat rumah kita berantakan, siapa yang berantakin? Emak kita, mertua kita. Jadi marah apa enggak? Kagak jadi marah kita. Ayo, ini bersih, nggak berani kita, kecuali orang akhlaknya jelek, lain lagi gitu ya, nggak berani kita. Oh iya, aturan memarah jadi nggak berani. Kayak kita sadar siapa yang berbuat begini, Allah ya sadar. Jadi tenang hati kita, adem hati kita.
Jadi siram dengan kesadaran semua Allah yang berbuat. Aibi an ma qadda, aibi an, artinya dengan bahwasanya, bi anna ma, dengan bahwasanya apa yang, ya, bi anna ma quddira fil azali, dengan bahwa apa yang ditakdirkan di zaman azali, zaman yang tidak ada permulaannya, zaman yang tidak ada, ya, zaman dahulu yang enggak ada awalnya, udah ada aja gitu, tidak didahului dengan tidak ada. Zaman dahulu yang tidak dilalui dengan tidak ada, udah ada aja gitu. Ya, zaman azali. La budda minhu, enggak boleh enggak darinya. Jadi apa yang ditakdirkan di zaman azali, zaman dahulu, zaman yang tidak, ya, tidak diawali dengan tidak ada, itu la budda minhu, enggak boleh enggak. Bakal terjadi. Mau diapain aja bakal terjadi. Ini orang bakalan mati, ya, tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, jam ini, detik ini, di tempat ini, lagi ngapain, itu sudah ditentukan semua sama Allah. Enggak boleh enggak. La budda minhu, enggak boleh enggak. Jadi kalau begitu bagaimana? Ya udah, enggak usah marah-marah. Pulangkan aja kepada Allah. Pulangkan kepada Allah. Kita semuanya pengen cakep. Anak maunya semuanya bagus, murid semuanya pengennya bagus, pengennya begitu kita. Tapi udah begini gimana? Udah begitu takdirnya. Yang penting kita selalu berusaha dan berusaha, ikhtiar juga bagian takdir juga. Wa ma lam yuqaddar fa uquhu muhalun, dan apa yang tidak ditakdirkan maka terjadinya mustahil. Apa yang enggak ditakdirin mustahil terjadi. Wa bi annahu ta'ala qaddaral khaira wal syarra, dan dengan bahwasannya Allah Ta'ala itulah yang mentakdirkan baik dan buruk. Semuanya Allah. Enggak ada yang selain Allah. Semuanya Allah yang mentakdirkan kita nih baik, buruk. Duit kita banyak, itu Allah yang kasih duit hakikatnya. Duit kita dikit juga Allah. Allah semuanya. Maka ketika kita duitnya banyak, banyak bersyukur kepada Allah. Gunakan duit kita sebagaimana apa yang Allah ingin. Ketika kita susah, banyak istighfar kepada Allah. Mungkin kita banyak yang lalai, banyak yang lupa. Jadi apa? Diingetin nama Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab.